Memenangkan pemilu presiden dan memenangkan pemilu gubernur. Demikian. Saya akan menyerahkan atas nama Haryono Maulana Kirkosenmai, bakal calon ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari, akan menyerahkan dokumen pendaftaran sebagai syarat yang telah diminta oleh tim steering komite, dan saya sudah menangkapinya dan hari ini saya siap untuk mengembalikannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya, amin. Steering komite dan penjaringan, kami menerima berkas pengembalian formulir pendaftaran dari saudara Haryono Mai pada hari ini tanggal 13 Oktober 2021 sebagai syarat untuk maju sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Manokwari masa bakti 2020-2021. Tuhan memberkati. Sebagai bakal calon di Musda kali ini, saya mendapatkan 9 dukungan dari Komisariat Distrik, terus dari Sayap, MPD KPPG, kemudian dari AMPI, kemudian dari Pusgoro, Kabupaten Manokwari. Kemudian visi misi saya untuk bisa menjadi ketua DPD Kabupaten Manokwari yaitu saya akan memperjuangkan dan tegak lurus pada perintah amanah Munas ke-10 yaitu bahwa memenangkan pemilihan presiden yaitu Bapak Erlangga Hartarto sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, dan saya akan tegak lurus kepada provinsi DPD Provinsi Papua Barat, yaitu akan memperjuangkan dan siap mendukung penuh Bapak Lambert Kusdiatmo sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat pada tahun 2024 nanti, dan tentunya akan memenangkan pemilu legislatif di Kabupaten Manokwari pada tahun 2024 nanti, dan menargetkan mempertahankan kursi, dan kalau bisa nanti kita akan berjuang untuk menambah kursi, yaitu jadi 5 kursi. Saya akan betul-betul memperjuangkan hak orang asli Papua dan juga teman-teman kita yang ada di Tanah Papua yang sama-sama ingin membangun Kabupaten Manokwari bersama-sama dalam hal berpolitik kan di Manokwari. Dan terima kasih bahwa Pak Salasa adalah orang asli Manokwari yang siap, anak Arfak yang siap membackup saya sebagai ketua Golkar Kabupaten Manokwari. Saya sangat berterima kasih kepada itu dan saya akan membalas semua itu kepada Pak Salasa dengan jalan dan cara Tuhan. Terima kasih.